Udah beres. Udah gak kuat punya suara. Udah kuat punya suara. Tuntun langkahku, datangi dirimu. Tunjukkan eksistensimu yang menghantuiku. We are Insomnia. Oke, Insomers, sekarang waktunya most moment of silence. Kali ini mostnya yang akan melakukan adalah Gopai alias Gopal. Dia akan melakukan most di sini. Kamu diem di sini sampai saya jemput. Ada apapun di sini kamu ceritakan, kamu utarakan. Terus apapun yang kamu lihat kamu sampaikan. Terus jangan keluar dari area sini. Oh iya. Ya, jangan keluar dari area sini. Pokoknya kalau ada apapun, ada suara, ada apapun kamu utarakan ke Insomers di rumah supaya mereka tahu. Terus abis itu kalau ada penampakan di record pakai handycam. Ya. Terus apalagi ya, kalau sudah benar-benar nggak kuat jangan keluar dari area yang saya bilang. Teriak aja yang kencang. Oke? Siap. Paham? Paham. Good. Yuk, capcus. Good luck. Nunggu di mana nih, Kak? Suka-suka enak. Jangan terlalu gelap tuh. Oke, kita ditinggal. Assalamualaikum. Ada suara. Kayaknya suara anak-anak itu. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara. Kita cek ke atas. Gak muncul, guys. Halo. Assalamualaikum.
Jendelanya ini bolong. Halo. Panas. Udah mulai keringetan. Halo. Assalamualaikum. Udah merinding, guys. Bingung. Sepi. Assalamualaikum. Mbak Kun. Apa ini? Suara. Halo. Halo. Ada suara, guys. Kamu di sini kah? Banyak suara. Suaranya di atas. Aku record kayak ya. Astagfirullah. Pintunya. Mulai capek, guys. Suara. Suaranya di sini nih.
Halo? Udah beres. Apa nih udah beres? Udah gak kuat banyak suara. Istighfar. Iya. Halo? Astagfirullahaladzim. Oi! Astagfirullahaladzim. 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 Udah dong. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ah, udah. Udah tuh. Hah? Berat. Berat punggung. Sini nih, ada yang menangis tapi tipis. Banyak suara di sini, kayak di WC nih. Suara apa? Sama di sini, kayak cewek tapi kecil suaranya. Suaranya kayak gimana? Nangis. Iya. Terus? Ada apa lagi? Terus ada pintu itu nutup sendiri tuh. Tadi kebuka, taunya nutup pas saya ke atas ke sini. Tapi recordnya? Ke record. Terus kenapa kamu gak kuat? Lemes.
udah agak apa lagi berat badannya. Berat badannya. Ada penampakan nggak? Kalau penampakan sih nggak ada, cuman banyak suara. Gak tahu kerikot, gak tahu enggak ini. Oh, jadi Somer ternyata Gopay. Aduh. Mentalnya belum kuat. Mentalnya belum kuat, ini Johan kedua ini kayaknya. Jadi Somers, buat kalian semua yang mau ikut penyusiran dari insomnia, kalian bisa langsung email di bawah ini, file dicantumkan ya di bawah ini. Terus buat kalian semua, jangan lupa kalau mau beli kaos dari Kitran Malewu, mau beli kaos dari Kitran Malewu bisa langsung kepoin Instagramnya Kitran Malewu _ shop, karena di situ banyak baju-baju yang kita mau habisin dulu baru kita launching baju-baju baru. Terus apalagi ya, kalau misalkan email nanti kalian email nggak bisa di apa nggak dibales, kalian bisa langsung DM ke KPL _ management atau hubungin ke Dinda alias Dadang and Firebox. Jadi buat kalian semua, jangan pernah nonton insomnia sendirian, karena kita tidak sendirian dimanapun kita berada. Mau apa sih gue? Enggak, karena dimanapun kita berada itu pasti ada berdampingan dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata, itu katanya Bibi. Jadi aku hanya copy paste. Terus buat kalian semua, jangan komen yang negatif. Kalau punya jari, punya jempol gitu ya, punya handphone bagus, mau itu handphone murah, mau itu handphone mahal, gunakan handphone dengan sebaik-baiknya. Gunakan jari kalian dengan sebaik-baiknya. Jangan mengotori jari kalian dengan komen-komen yang tidak baik. Nanti kalau keciduk nangis, kalau udah nangis minta ampun. Janganlah kayak gitu, buat apa nyakitin hati perasaan, menyakiti perasaan orang lain, nggak baik. Karena apa? Karena Kitran Malewu sendiri tidak pernah mengajarkan kalian untuk berkata yang tidak baik, bahkan menghujat dan mencibir seseorang. Terus buat kalian semua, jangan pernah Apa sih? Oh, buat kalian semua jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Karena subscribe itu gratis, komen itu juga gratis. Komen yang baik-baik, ingat. Kalau gak baik-baik, canda. Terus, apa lagi ya? Oh iya, kalau misalkan kalian punya lokasi di daerah Jabodetabek, karena insomnia pun masih, dan tim Kiprana masih mengeksplor dan menghabiskan tempat-tempat mistis di daerah Jabodetabek, kalian bisa langsung emailkan lokasinya dan foto, terus disertakan dengan cerita apa aja yang terjadi di lokasi itu. Kalian bisa email di bawah ini atau langsung infoin ke Dadang atau ke Fairo. Terus buat kalian semua, jangan lupa untuk subscribe KPL Entertainment, karena apa? Karena itu juga vlognya dari vlog dari Kitran Malewu. Udah deh kalau gitu, udah malam lagi sih, menjelang subuh, karena ini untuk tayang ntar malam. Jadi kalian harus bener-bener anti skip iklan ya, please. Kalau kalian skip iklan, wah kalian bukan KPL sih. Terima kasih kalian sudah menyaksikan insomnia. Terima kasih Gopal, walaupun dia tidak bisa menyelesaikan misinya, next kau harus di training lagi. Jadi kau harus mos lagi. Oke nggak? Oke. Jadi kusudahi dulu lokasi hari ini. Semoga kalian suka dengan tayangan ini. Dadah, thank you.